action. Yeah, New York, Long Island, LES to the T dot, M-Ski Moonshine Saint. Yeah, to my man Jay Soul, he just can't relate. To my man Anti, just can't relate. To my man M-Ski, he just can't relate. To my man Moonshine, yeah. come on. For kids who get beards and cribs and on corners, this one goes out to kids who transmogative is not common. It's a formula known to those who don't condone those forming clones, and only to those who get it, the chosen a few. The rest get the gas face, come the moment of truth. It's a shame how cats get a name now. That's great, but the fact remains I can't relate to it. Singapura adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sejak kemerdekaannya pada tahun 1965. Walaupun hanya memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan sumber daya alam yang tidak begitu melimpah, Singapura pernah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Hal ini terbukti dengan dicapainya produk domestik bruto pada angka $10,000 pada tahun 1989 dan $37,000 pada tahun 2008. Dengan semakin banyaknya tantangan global, sehingga masyarakat Singapura harus terus mempertahankan kemakmurannya. Salah satu yang dilakukan oleh rakyat Singapura yaitu dengan membangun kasino di Marina Bay dan Sentosa Island pada tahun 2010. Tetapi hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan anti-gambling dan kode etik yang mengancam bagi rakyat Singapura. Sehingga masyarakat Singapura harus terus melakukan perubahan untuk melakukan menambah daya saing di dunia global. Dengan terus berkembangnya Singapura, tantangan global semakin jelas. Salah satu tantangan global Singapura adalah China dan India yang terus mengembangkan ekspor dan banyak menarik investor asing. Sementara itu, negara-negara lain seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia juga semakin menunjukkan daya saing negara mereka masing-masing. Republik Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Katulistiwa. Negara ini terletak di sebuah pulau kecil yang berada di antara Malaysia dan Kepulauan Riau Indonesia yang dipisahkan oleh Selat Johor di utara dan Selat Singapura di selatan. Singapura memiliki total wilayah sebesar 716,1 km persegi. Dalam perkembangannya, Singapura telah menjadi kota kosmopolitan yang modern dan hanya memiliki sedikit wilayah hutan. Kebanyakan wilayah negara ini merupakan hasil pembangunan melalui proses reklamasi lahan. Singapura memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Karena letaknya yang strategis, pelabuhan Singapura terkenal sebagai pusat perdagangan dan menjadi salah satu dari 4 pelabuhan tersibuk di dunia. Sebelumnya, apabila melihat sejarah ekonomi Singapura, terdapat beberapa fase utama. Fase pertama, asal-usul Singapura modern yang ditandai oleh akhir pemerintahan Inggris tahun 1958 sampai dengan 1964. Masa kemerdekaan Singapura, Singapura menjadi macan Asia, serta masa resensi dan reformasi Singapura. Fase kedua, periode kedewasaan Singapura pada tahun 1991 sampai dengan 2008, yang di dalamnya terdapat kondisi menghadapi guncangan eksternal tahun 1997 sampai dengan 2003, dan pembentukan komite tinjauan ekonomi. Fase ketiga, yaitu Singapura pada tahun 2008. Singapura adalah pusat pelabuhan laut dan perdagangan yang penting pada abad ke-7. Selanjutnya, pada abad ke-14, imigran-imigran Cina membangun suatu komunitas dengan nama Singapura, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Lion City. Pada tahun 1819, Thomas Stamford Raffles yang berkebangsaan Inggris tiba dan menandatangani perjanjian dengan Sultan Johor Shah Hussein atas nama British East India Company untuk mengembangkan bagian selatan Singapura sebagai pos perdagangan Inggris. Pada tahun 1860, karena letaknya strategis, lalu lintas menuju Selat Malaka meningkat, apalagi setelah dibukanya terusan Suez. Dan sejak tahun 1867, kawasan Selat Malaka menjadi Crown Colony, dikontrol secara langsung dari London, Inggris, dan menerapkan sistem hukum kolonial Inggris. Selama berada di bawah kekuasaan Inggris, ekonomi Singapura terus mengalami perkembangan dan penduduknya pun dapat menikmati kemakmuran. Hingga pada akhirnya pada tahun 1945, Inggris terpukul mundur akibat Perang Dunia Kedua.
Pada tahun 1958 sampai dengan 1964 adalah akhir masa pemerintahan Inggris di Singapura. Mulainya pada tahun 1946, kantor kolonial dibubarkan dan kerajaan Inggris setuju untuk meningkatkan tata pemerintahan Singapura yang mandiri. Pada tahun 1948, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Singapura dan menjadikan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menterinya. Selanjutnya, pada tahun 1954, Lee Kuan Yew mendirikan The People Action Party sebagai usaha untuk memerdekakan Singapura dan melawan kolonial Inggris. Pada akhirnya, pada tahun 1963, Singapura menandatangani perjanjian untuk membentuk Federasi Malaysia. Namun, terjadinya ketegangan politik menciptakan perpecahan antara komunitas Cina dan Melayu di sekitar wilayah Singapura, hingga akhir Lee Kuan Yew mengumumkan pemisahan wilayah dari Malaysia. Menciptakan kemerdekaan Singapura adalah berarti menciptakan sebuah identitas Singapura yang akan menyatukan beragam kelompok etnis dalam suatu negara. Pada saat merdeka, populasi Singapura terdiri dari 62% etnis Cina, 16% etnis India, 14% etnis Melayu, dan serta 8% sisanya adalah etnis Eropa, dan lainnya. Pada tahun 1965, pemerintahan Lee memulai membangun negara dengan menciptakan HDB atau Housing Development Board, serta EDB atau Economic Development Board, yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan menyediakan perumahan yang layak. Dan pada tahun 1967, program EDB terbukti berhasil mengurangi pengangguran di Singapura. Selain itu dikenal pula CPF atau The Central Provident Fund sebagai lembaga jaminan sosial yang dibentuk pada tahun 1965, yaitu saat Singapura masih di bawah kekuasaan Inggris. CPF dibentuk untuk meningkatkan tingkat menabung warga dan menciptakan jaminan jangka panjang untuk kehidupan penduduk di negara yang baru merdeka. Penduduk dengan pendapatan rendah diizinkan untuk menggunakan keseluruhan saldo CPF mereka untuk membeli flat HDB murah. Pada tahun 1968, Singapura mulai mengganti kebijakan barang-barang impor dengan strategi promosi barang ekspor secara agresif. Bank Pembangunan Singapura juga meluncurkan gelombang besar investasi ke dalam perusahaan-perusahaan lokal. Pada tahun 1969, Economic Development Board atau EDB mulai membuka kantor asingnya di luar Singapura, memperlihatkan adanya ekspansi dan kemajuan ekonomi Singapura. Tahun 1970, perusahaan yang terkait dengan pemerintah atau disebut juga Government Link Company atau GLC dipaksa untuk memperlihatkan daya saing terhadap kegiatan ekonomi asing. Akhirnya, pada tahun 1974, pemerintahan secara resmi menyatakan tujuan investasi Singapura disatukan dengan nama Temasek Holding. Singapura menjadi macan Asia. Selama periode waktu ini, aliran investasi asing yang berorientasi pada ekspor manufaktur dan semua perdagangan eksternal pun tumbuh pesat. Keberhasilan ekonomi Singapura dan berbagai negara Asia lainnya dikenal dengan sebutan naga kecil. Pada tahun 1970, pertumbuhan produk domestik bruto real Singapura mencapai angka 12,9% sebagai yang tertinggi di dunia. Tingkat pengangguran yang tinggi menurun dan peraturan kerja secara perlahan tersusun dan meningkatkan produktivitas kerja. Pada tahun ini juga mulai bermunculan pekerja asing yang diterima di Singapura. Pada tahun 1973, terjadi guncangan minyak internasional yang pertama. Pertumbuhan produk domestik bruto Singapura jatuh, namun ekonomi tetap berkembang pada tingkat 7,1%, melebihi rata-rata produk domestik bruto dunia. Namun, pada tahun ini juga terjadi ledakan ekonomi di Singapura. Pemerintah mempertahankan nilai tukar mata uang dolar Singapura yang dipergunakan dalam perdagangan. Diperbolehkan dalam keadaan float. Juga semakin banyaknya pekerja tamu dari negara lain yang mencapai sekitar 13% dari keseluruhan tenaga kerja di Singapura. Guncangan minyak internasional kedua terjadi pada tahun 1979. Ternyata tidak banyak mempengaruhi perekonomian Singapura. Perekonomian Singapura yang mulai kuat mempertahankan produk domestik bruto dan berkembang hingga lebih dari 9%. Pada tahun ini, dikeluarkan juga kebijakan gaji di Singapura.
pemerintahan Lee Kuan Yew menanggapi dan memulai memberikan upah yang besar. Kebijakan ini akan mendorong pabrik di Singapura untuk beralih ke teknologi yang lebih tinggi. Produk domestik bruto berkembang sebesar 8,4% setiap tahunnya, dan sektor konstruksi dengan cepat berkembang pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang besar. Namun, bukan dari sektor teknologi yang tinggi seperti yang diharapkan dari dibuatnya kebijakan gaji. Dengan julukan macan Asia, Singapura menjadi negara yang mandiri dan memiliki perekonomian yang kuat di tengah goncangan perekonomian eksternal. Masa resesi dan reformasi. Kebijakan gaji yang dikeluarkan pada tahun 1979 dinilai sangat ambisius, yang menyebabkan pajak gaji yang dinilai memberatkan, permintaan luar atau external demand yang lambat, ketergantungan pada the construction boom. Hal ini selanjutnya juga dinilai memicu terjadinya deep recession pada tahun 1985, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran secara tajam, melemahnya permintaan eksternal, keuntungan rendah, dan investasi jauh lebih rendah di bidang manufaktur, serta produk domestik bruto real yang menurun. Pada tahun 1986, untuk menanggulangi resesi yang terjadi, pemerintah mulai mengurangi peran manajerial terhadap sektor ekonomi swasta, dan diciptakannya fleksibilitas dalam penetapan upah, dan pengurangan tingkat tabungan di CPF dengan harapan pengalihan dana untuk kegiatan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berselang 2 tahun dari resesi Singapura tersebut, pada tahun 1987 mulai terjadinya recovery atau pemulihan negara tersebut. Produk domestik bruto real tumbuh pada tingkatan 9,8% dan berlanjut hingga tahun 1988. Tingginya pertumbuhan ekspor dan pendapatan domestik meningkatkan pertumbuhan real hingga 11,5%. Pembangunan ekonomi terlihat di beberapa sektor. Sebagai contoh, pada tahun 1990, Government Link Companies atau GLC membentuk perusahaan penerbangan Singapura dan telekomunikasi yang pertama. Singapura menjadi pusat finansial atau pusat keuangan terpenting ketiga di Asia dan menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia. Hingga akhirnya, pada tahun 1991, dikumandangkannya Next Lab Plan yang merupakan rencana jangka panjang untuk menetapkan tujuan dalam pencapaian standar hidup sesuai tingkatan US per kapita di tahun 2030. Masa kedewasaan Singapura, tahun 1991 sampai dengan 2008. Pemerintah Singapura mengimplementasikan sejumlah kebijakan inisiatif, diantaranya Economic Development Bank atau EDB menjalankan Next Lab Plan dengan menarik investasi baru dan memberikan nilai tambah yang tinggi atau High Value Added dalam industri elektronik, IT, komunikasi, dan petrokimia. Meningkatkan perusahaan lokal. Pada tahun 1996, Singapura membentuk Productivity and Standard Board atau PSB untuk mengidentifikasi dan memelihara UKM yang menjanjikan agar menjadi perusahaan multinasional di Asia. The Thinking School Learning Nation, yaitu mentransformasikan sistem pendidikan untuk mendorong kreativitas, berpikir independen, dan pemecahan masalah. Terjadi reformasi yang komprehensif dalam proses manajemen sekolah, sistem, dan struktur untuk perubahan kurikulum. Berhadapan dengan guncangan eksternal, tahun 1997 sampai dengan 2003. Krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai dengan 1998 adalah hal pertama dari sejumlah guncangan eksternal parah yang melanda ekonomi Singapura. Hal ini menyebabkan adanya banjir dalam arus modal asing ke Asia. The Committee on Singapore's Competitiveness yang dibentuk pada tahun 1997 merekomendasikan Singapura untuk mengurangi biaya bisnisnya, mempertahankan kepercayaan investor dan melanjutkan untuk membangun kemampuan masyarakat Singapura agar dapat keluar dari badai ekonomi. Menesak pemerintah untuk memperkuat sistem keuangan. Memperluas ekonomi Singapura dengan mengembangkan pasar baru untuk kegiatan ekspor. Membentuk aliansi strategis dengan ekonomi regional dalam mempercepat proses pemulihan. Singapura juga memiliki fundamental ekonomi yang jauh lebih kuat daripada negara tetangganya.
Economic Review Committee atau ERC dibentuk pada tahun 2001 dan diketuai oleh Perdana Menteri Lee. Merekomendasikan beberapa kebijakan jangka pendek untuk meningkatkan posisi biaya relatif perusahaan yang bertempat di Singapura. Kebijakan tersebut diantaranya adalah mengurangi kontribusi karyawan, memperluas hubungan ekonomi, menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, menjadikan GLC atau Government Linked Company lebih aktif dalam mencari investor asing, memperbanyak agen ketenagakerjaan, pengembangan dalam science policy, mengubah Singapura menjadi Vibrant Global City for Information and the Arts, menjadikan Marina Bay salah satu daya tarik Singapura. Pertumbuhan kemakmuran Singapura memperlihatkan adanya kemajuan dari tahun ke tahun, dimulai sejak masa kemerdekaannya tahun 1965 hingga 2007. Singapura pada tahun 2008. Singapura menempati peringkat keempat dalam The Prosperity League of Countries, berada di atas Amerika, Irlandia, dan Hong Kong. Singapura memiliki kualitas hidup yang relatif tinggi, lingkungan dan sekolah yang lebih baik, produktivitas buruh berhenti di angka 96% dari rata-rata OECD, perdagangan Singapura, ekspor maupun impor berjalan dengan baik di atas 400% dari PDB. Aliran investasi asing dan arus keluarnya telah mencapai hasil tertinggi dalam sejarah, menjadikan Singapura sebagai the largest outward investor. Menurut Bank Dunia, Singapura memiliki lingkungan terbaik di dunia dalam peraturan dan regulasi untuk melakukan bisnis. Pada tahun 2005, pembentukan Competitive Commission of Singapore menciptakan lebih banyak lahan terbuka dalam pasar Singapura. Kegiatan ekonomi dan bisnis di Singapura dibagi menjadi beberapa bagian, yang disebut juga dengan cluster. Kekuatan utama ekonomi Singapura adalah pada bidang petrokimia, transportasi dan logistik, keuangan, dan teknologi informasi. Namun, terdapat beberapa kelompok baru yang akan menjadi kekuatan ekonomi Singapura di kemudian hari. Di antaranya adalah pariwisata, pendidikan, dan biofarmasi atau obat-obatan. Tahun 2008, Singapura adalah negara Asia pertama yang mengalami resesi dikarenakan adanya krisis keuangan global. Banyak kerugian yang dialami oleh Singapura, diantaranya kelompok pelayanan keuangan terguncang diakibatkan adanya isu pemecatan. Pelabuhan mengalami kemerosotan dalam proses perdagangan. Adanya rumor mengenai tanah di sekitar Marina Bay juga mengalami kesulitan keuangan. Jadi dengan dibangunnya kasino di Marina Bay dan Sentosa Island, pada awalnya hal tersebut dianggap dapat mengancam budaya dari masyarakat Singapura itu sendiri yang sangat menjunjung tinggi etos kerja. Namun dengan kebijakan pemerintah yang membatasi akses dari masyarakat warga negara Singapura itu sendiri untuk mengakses tempat-tempat perjudian tersebut, dampak negatif yang tadinya dikhawatirkan itu dapat dikurangin. Pada tahun 2000, Perdana Menteri Singapura yang menjabat saat itu membentuk Komite Strategi Ekonomi. Pembentukan strategi ini bertujuan untuk merumuskan strategi apa yang akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan Singapura di masa yang akan datang. Terdapat beberapa rekomendasi strategi, antara lain adalah meningkatkan keterampilan pada setiap pekerjaan, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di Asia, dan yang terakhir adalah menjadikan Singapura sebagai distinctive global and enduring home. Dua, tiga. Pertumbuhan ekonomi di Singapura telah mengalami pertumbuhan. Cina dan India mulai membuka ekonomi. Kepala. Camino hacia tus pasos, yo. Yo camino hacia tus pasos. Sin rumbo. Camino hacia el sin rumbo. Salah satu yang dilakukan hasil Singapura yaitu dengan menikah dengan dulu di Marina Bay. Laporan saya. Habibi take 1 action. Jadi dengan dibangunnya kasino barengi oleh kebijakan pemerintah yang kenapa saya?
Strategi diantaranya adalah langkah-langkah selanjutnya yang akan digunakan untuk membentuk. Akan jadi sebesar 10.000. Desesperado.